beli mainan. Iya deh, mau beli yang mana? Yang itu berapa, Bang? Yang itu. Yang itu nggak dijual kan, Bang? Ya, Bang, ya? Ya. Oh, yang ini dijual. Kalau yang ini berapa? Yang itu juga nggak dijual kan ya, Bang, ya? Yang ini juga dijual, Bang. Cahil. Yay, mainan. Mak, ini buahnya buah apa namanya, Mak? Oh, ini Naipa. Ya. Ini namanya rambutan Naipa. Cara makannya kayak mana itu, Mak? Gampang, pegang. Gini cara makannya. Dibuka kulitnya. Dah. Buang isinya. Makan kulitnya. Gitu. Iya, yang enak. Mama masak apa, Ma? Ade lapar. Selamat pagi, Ade. Tumben bangunnya pagi, Ade. Wah, ada nasi goreng. Aku mau makan, ah. Ade, jangan dimakan dulu. Ini itu buat kakak. Kakak kan mau sekolah. Mama mau bawain kakak bekal nasi goreng. Kamu nanti aja ya. Ih, parah banget sih. Masa kakak duluan yang boleh makan nasi goreng? Terus masa aku disuruh nanti makannya? Gak mau, aku pokoknya mau makan nasi gorengnya sekarang. Pagi, Mama. Aku mau siap-siap sekolah dulu ya, Ma. Iya, Kakak. Kamu siap-siap sekolah ya. Oh iya, ini Mama udah siapin nasi goreng buat kamu bawa ke sekolah ya. Asik, nasi goreng. Mama tahu aja aku lagi pengen nasi goreng. Masa yang diperhatiin duluan Kakak mulu sih? Aku mau sekarang makan nasi gorengnya. Mau dibawa kemana nasi gorengnya? Selamat pagi, anak-anak. Maaf ya, anak-anak. Ibu telat masuk kelasnya. Tadi susah sekali soalnya naik tangga. Maklum, udah hamil gede soalnya ini. Ih, kasihan ya Bu Guru Bestai. Udah hamil gede tapi harus ngajar di kelas kita. Iya, Ih Bestai. Mana kelas kita di lantai paling atas lagi. Emang udah berapa bulan Bu kandungannya? Astaga. 12 bulan ini Nak Tono. Kayaknya ntar lagi mau brojol deh ini. Ya sudah anak-anak, ibu lanjut materi saja ya. Tapi ibu ngajarnya sambil duduk aja ya. Nggak kuat kalau berdiri lama-lama. Iya Bu, nggak apa-apa kok Bu. Nggak ngajar juga nggak apa-apa kok Bu. Nanti kalau brojol di sini kan ribet Bu. Ah, kamu ini nggak mungkin apa brojol di sini. Air ketuban ibu udah pecah. Ibu kayak bakal brojol di sini dah. Tolong dong, tolong. Tuh kan bener Bu, brojolnya di sini. Tolongin itu ibunya, cari bidan. Itu Bu Mara yang di kantin kayaknya dulunya bidan deh. Ya udah cepetan panggilin. Tapi bidan sapi. Astaga, ya nggak bisa dong, carinya bidan manusia lah.